baru saja menyelesaikan penghantaran calon bagi pilihan raya Rompin yang semua kita telah tahu. Saudara sebelah kanan kita ini, Ustaz Nazri Ahmad, yang dipertua PAS kawasan dan Ketua Pemuda Pahang, menjadi calon PAS bagi Parlimen Rompin. Kami juga mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan parti dalam Pakatan Rakyat, daripada Keadilan, DAP dan badan-badan NGO yang menyokong hadir pada hari ini. Penamaan calon berjalan dengan lancar dan diselesaikan sebelum jam 11. Sekali lagi kami ucap terima kasih kepada semua pihak. Kami daripada Pakatan Rakyat akan bekerja di bawah satu payung mufakat untuk memenangkan calon PAS yang mewakili Pakatan Rakyat pada hari mengundi 5 hari bulan Mei nanti. Okay, kalau ada apa-apa soalan, minta bukakan. Strategi kita akan terus merayu rakyat untuk buat perubahan, terutama sekarang ini penderitaan rakyat secara umumnya, masalah kenaikan harga barang, GST, penurunan harga sawit dan getah, dan juga penurunan saham FGV dan sebagainya. Perkara ini akan kami kemukakan kepada rakyat untuk mereka membuat perubahan, memberi dengan memenangkan calon daripada PAS dan Pakatan Rakyat yang memberi satu tekanan kepada pemerintah untuk menyelesaikan, mengurangkan bebanan rakyat sekarang ini yang dialami secara umumnya. Kita juga akan tumpukan masalah orang asli, memang sudah menjadi agenda kita masuk dalam pilihan raya umum dan kita akan teruskan dalam pilihan kecil ini hal permasalahan orang asli. Ada? Apa expectation nak menang ke nak kurangkan majoriti? Kita masuk pilihan raya untuk menang lah. 50,000 majoriti tu senang tak? Kalau tadi kan nak menang kan? So, kalau rakyat mau berubah, boleh menang? Tidak masalah. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Lain, ada apa lagi? Nak tahu siapa lagi yang datang daripada Naik Presiden dan cuan Naik Presiden. Tadi DAP ada dengan bendera-benderanya. Dan di sini pula pengundi DAP dan Tionghoa tidaklah ramai. Jadi mereka datang memberi sokongan tadi. Ini adalah betul-betul Bumi Putra yang ramai di sini. Tapi rasa lain? Pengundi China akan mengundi untuk PAS tak? Tentu. Mereka yang paling marah hal GST ini dibanding dengan semua orang lain. Okay. Ada lagi? Isu lain, mungkin dia marah tak PAS, ada tak? Tak ada kemarahan dalam media macam-macam lah. Tapi saya yakin mereka bulat. Dia lawan PIN tak ada marah. Tak ada marah.